bangsa. Ya sudah, berarti buat bank sampah. Kalau Bapak Ibu buang sampah sembarangan nggak dapat uang, tapi kalau sampahnya dikirim ke bank sampah, Bapak Ibu dapat tepuk tangan dulu dong. Dulu saya janji guru ngaji insentifnya dinaikkan 3 kali lipat. Sudah dinaikkan dari 400 ribu menjadi 1.200.000. Insentif ketua RT RW, kader posyandu, kader lansia, guru TK, guru PAUD dan guru RA se Kabupaten Jember. Tepuk tangan dulu dong. Saya tahu Bapak Ibu ini banyak yang punya usaha kecil-kecilan. Ya. Jual kerupuk, jual rujak, jual cilok, jual bakso, tukang cukur, tambal ban, apa lagi? Yang punya usaha kecil-kecil seperti ini, kalau saya jadi satu periode lagi, saya siapkan bantuan tambahan modal dan pendampingan usaha untuk 10.000 orang yang punya usaha kecil. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kalau yang punya usaha kecil tidak boleh buka IPR, yang punya orang tua lansia tidak boleh buka IPR, yang guru ngaji tidak boleh buka IPR, rugi aja. Bapak Ibu, anak-anak muda minta saya buatkan alun-alun di masing-masing desa. Saya sanggupi. Tiap desa akan dibuatkan namanya taman olahraga dan taman bermain untuk anak-anak kita. Tepuk tangan dulu. Di pinggirnya nanti ditata supaya Bapak Ibu sekalian bisa jualan di sana. Cocok? Saya tahu ibu-ibu di sini ini paling mumet mikirin belajar online. Betul? Belum lagi mikirin kuotanya. Belum lagi mikirin pulsanya. Betul? Kalau saya jadi satu periode lagi, maka disiapkan di tiap RW namanya taman belajar online. Supaya bapak ibu yang anak-anaknya belajar online tidak susah mikirin kuota dan ada pendamping belajar untuk anak-anak kita. Tepuk tangan dulu dong.